Satu lagi masih tentang kuliner nih Sinta. Ya. Ayam koteka namanya yang unik membuat kuliner yang satu ini menjadi favorit di salah satu rumah makan di Yogyakarta. Ya, rasanya yang lezat juga siap menggoyang lidah penikmatnya. Mendengar kata koteka, yang terlintas di pikiran adalah alat untuk menutup aurat yang biasa dipakai oleh para pria dari suku pedalaman Papua. Namun lain halnya dengan koteka yang satu ini, karena bisa disantap. Jangan kaget dulu, karena koteka atau lengkapnya ayam koteka hanyalah nama salah satu menu andalan di rumah makan yang ada di seputaran Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Menu ini sebenarnya hanyalah olahan daging ayam yang berpadu dengan berbagai bumbu dan rempah. Yang membedakan adalah tempat penyajiannya menyerupai koteka yang terbuat dari potongan bambu ukuran kecil. Kita melihat bumbung pring itu kalau di luar daerah, di daerah Papua kan namanya koteka. Sedangkan kalau dipakai ayam bumbung mungkin sudah banyak kalau di Jawa, sehingga kita pakai nama koteka. Namanya yang unik serta kelezatan menu yang satu ini menjadi daya tarik bagi para pembeli. Dari namanya juga, terus tadi kelihatan dari menunya kan tepatnya dari bambu. Terus jadi menariknya di situ ya? Mm-hmm. Kalau rasanya? Enak, manis, gurih. Sembari menikmati ayam koteka, pengunjung pun dapat menikmati suasana rumah makan yang asri. Harga yang dibanderol pun cukup murah. Cukup sediakan Rp12.000 untuk nikmati seporsi ayam koteka dan menggoda selera. Tim Liputan melaporkan untuk NET.